Populariti di media sosial pun menjadi salah satu faktor penting yang ditekankan oleh setengah penerbit, sehingga kan kadang-kadang itu yang lebih diutamakan berbanding bakat-bakat sebenar. Jadi apa pandangan tentang hal ini? Mula-mula saya cuba nak tegakkanlah yang bakat ini lebih penting. Of course, dia memang kena, nak jadi pelakon you kena ada talent, ada minat, and hari ini kriteria dia ialah you kena popular dekat social media. Bila saya cuba fikir dari sudut penerbit, orang yang buat bisnes, mungkin itu adalah satu benda yang diorang kena ada sebab diorang pun menjalankan perniagaan. Jadi saya cuba menerima sikit-sikit, saya tidak menerima sepenuhnya sebab saya masih lagi berpegang kepada bakat kena ada. Saya okey dengan budak-budak baru, saya tak ada masalah, saya tahu diorang pun ada bakat. Tapi kesian untuk diorang, diorang rasa ini satu benda, satu keperluan. Instead of diorang fikir pasal bakat diorang, diorang juga kena fikir macam mana nak naikkan viewer diorang, macam mana nak naikkan followers diorang, macam mana nak create content bagi orang suka. Dan untuk seorang pelakon, tak perlu pun buat benda ni. Itu bukan kerja kau kan.